Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan beberapa redaksi doa selamat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Doa-doa ini sangat layak untuk kita amalkan, apatah lagi keselamatan baik dunia maupun akhirat adalah impian setiap kita. Apalah artinya kemewahan dunia jikalau kita malah tidak selamat dari segala bahaya yang kemungkinan akan selalu mengancam kita kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, di samping ikhtiar lahir dengan selalu berhati-hati dan menghindari hal yang membahayakan, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah selalu membersamai kehidupan kita, memohon keselamatan dan keamanan serta kenyamanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, sebelum lanjut, kembali saya mengajak para sahabat semua untuk bergabung di channel ini, bersama-sama mendukung dakwah di channel ini, menyebarkan kebaikan dan mengajak mengamalkan kebaikan dimanapun berada. Caranya cukup mudah, yaitu cukup menjadi subscriber channel ini. Silakan mengklik tombol subscribe, kemudian klik pula tombol loncengnya dan pilih tombol lonceng yang berdering. Bagi yang sudah bergabung dan telah subscribe, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Seraya saya selalu berdoa, semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Baik, berikut doa selamat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Boleh kita amalkan, boleh kita baca dalam rangkaian doa-doa kita setelah menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Yang pertama, doa selamat dari tipu daya orang zalim dan orang-orang kafir, disebutkan dalam surah Yunus ayat 85 dan surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan 5. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami semua dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang yang kafir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa ufir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, kepadamulah kami bertawakal, kepadamu kami bertaubat, dan kepadamu kami akan kembali. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang kafir, dan ampunilah kami semua. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, doa selamat dari kejahatan orang zalim, disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 169 dan surah Al-Qasas ayat 21. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Tuhan kami, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Rabbi najjini minal qawmi zalimin. Rabbi najjini minal qawmi zalimin. Wahai Tuhan kami, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Yang ketiga, doa keselamatan dunia akhirat yang biasa disebut dengan doa sabu jagat, disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Selanjutnya, para sahabat Marabah Imam Mari Berkah Channel, mari kita praktekkan doa-doa ini dengan melengkapinya dengan kalimat pembuka dan penutup doa, yaitu Bismillah, Alhamdulillah, dan Solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa ufir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Rabbana atina fit dunya hasanataw wa fil akhirati hasanataw wa qina azaban nar. Assalallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.